Hasil lengkap, perempat final, Hong Kong Open 2024. Di semifinal tunggal putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan pemain Hong Kong, Jason Gunawan, dengan skor 21-17, 14-21, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 14 menit. Di babak perempat final tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 21-16, 12-21, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 11 menit. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan Lei Lanxi. Rekor pertemuan 0-0. Dan Anthony Sinisuka Ginting akan melawan Victor Axelsen. Rekor pertemuan 5-13 untuk keunggulan Victor Axelsen. Di perempat final tunggal putri, Putri Kusuma Wardani berhasil mengalahkan pemain Denmark, Lain Hojmark Jarsfeld, dengan skor 21-13 dan 21-12 dalam durasi 33 menit. Di perempat final tunggal putri, Tomoka Miyazaki berhasil mengalahkan pemain Thailand, Ratchanok Intanon, dengan skor 21-18, 17-21, dan 22-20 dalam durasi 1 jam 12 menit. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putri, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain Jepang, Tomoka Miyazaki. Rekor pertemuan 0-0. Dan Pornpawe Chochuong akan melawan Han Yu. Rekor pertemuan 0-2 untuk keunggulan Han Yu. Di perempat final ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan wakil Korea, Kim Gi-jung, Kim Sarang, dengan skor 21-13 dan 21-9 dalam durasi 29 menit. Di perempat final ganda putra lainnya, Chiu Xiang Chieh, Wang Qilin, berhasil mengalahkan ganda putra Cina, Huang Di, Yao Haodong, dengan skor 23-21 dan 21-17 dalam durasi 42 menit. Di semifinal ganda putra, Chiu Xiang Chieh, Wang Qilin, akan melawan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae. Dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Leo Bagas. Di perempat final ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari ganda putri Malaysia, Pearly Tan, Tina Ahmuralitaran, dengan skor 14-21 dan 13-21 dalam durasi 31 menit. Di perempat final ganda putri lainnya, Baek Hana, Lee So Hee, berhasil mengalahkan sesama ganda putri Korea, Lee Yu Lim, Shin Sung Chen, dengan skor 21-8 dan 21-18 dalam durasi 43 menit. Liu Shengshu, Tan Ning, berhasil mengalahkan wakil Korea, Jon Na-eun, Kim Hye-jong, dengan skor 21-10 dan 21-19 dalam durasi 39 menit. Kim So-yong, Kong Hee-yong, berhasil mengalahkan wakil Cina, Li Wenmei, Zhang Shuxian, dengan skor 21-19 dan 21-15 dalam durasi 49 menit. Di babak semifinal ganda putri, Baek Hana, Lee So Hee, akan melawan Pearly Tan, Tina Ahmuralitaran, dan Kim So Yong, Kong Hee Yong, akan melawan Liu Shengshu, Tan Ning. Sementara itu, di semifinal ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan ganda campuran Malaysia, Chen Tang Jie, Toh E Wei. Rekor pertemuan 2-2. Dan Tang Chun Man, Teng Suet, akan melawan ganda campuran Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan 0-2 untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Dan berikut adalah hasil perempat final
Hong Kong Open 2024 lainnya.